macam boleh suka expression? Entahlah. Tak tahu juga macam mana boleh suka dia. Tapi waktu tu tengok muka handsome kot. Kot. Sebab dia handsome. Itu je lah. Try and error je waktu tu. Tak tahu pula eh. Jadi lah. Jadi bila jumpa dia ni, alhamdulillah memang first impression tu dia macam ada rasa feel lah lain macam berbanding dengan kita kalau tengok perempuan lain. Tapi kalau tengok dia ni macam memang ada rasa suka. Betul lah. Malu cerita. Tapi wadah, saya start dulu jumpa dia dekat library UKM. Waktu tu ada nak masuk pintu masuk, dia nak keluar. Lepas tu macam mana kat matrik dia jatuh. Lepas tu dia pun tersalah pintu. Tahu macam mana. Macam tu lah lebih kurang. Jadi saya pun mula fikir siapa dia ni kan. Sebab kita tak kenalkan mula-mula. Jadi bila dah lama dah saling kenal tu, saya ajaklah untuk berjumpa depan-depan kan, supaya dapat tengoklah kan siapa orang di sebalik yang kita nak kenal tu. Jadi bila dah jumpa tu, alhamdulillah lah ciri-ciri ataupun apa yang kita nak tu ada pada dia macam tu. Jadi daripada situlah apa panggil lahirlah rasa suka tu. Dia mecek, dia sangat penyabar sebab saya suka cari pasal dengan dia. Suka cari gaduh lagi-lagi bila dalam kereta kan. Memang suka cari pasal dengan dia. Dia ambil berat, dia selalu risau tentang kita. Dia membuatkan kita suka dengan dia walaupun kita selalu nak marah dia. Tak tahu kenapa. Macam tu. Kut. Wadah ni yang saya paling suka sekali, dia punya pengurusan lah. Sebab dia sangat-sangat teliti dan tekankan tentang masa. Jadi itulah aspek yang sangat saya penting sebab benda tu saya perlu dalam kehidupan saya. Harapan saya terhadap Wadah semoga jadi isteri yang solehah dan sama-sama kita membina rumah tangga yang bahagialah. Orang kata biar mawaddah warahmah. Kepada Amir, semoga terus bersabar. Semoga awak diberikan kesabaran untuk jaga saya sebab saya ni keras kepala orangnya. Sebab saya rasa awak tahu, saya ni degil kan. Saya rasa macam ujian jugalah kalau awak nak jaga seorang perempuan yang terlalu berdikari ni. Dan saya harap saya taklah terlalu berdikari bila awak berada di sisi saya nanti. Dan boleh bimbing saya, boleh jadi suami yang soleh. Imsatim bi ma'rufin aw tasrihim bi ihsan. Amiruddin, ya saya. Aku nikah akan dikau dengan anakku Nur Syuhada dengan mas kahwinnya RM22.5 tunai. Aku terima nikahnya dengan mas kahwinnya RM22.5 tunai. Cantik kan? Cantik. Anugerah terindah buatku. Semoga Allah kuatkan rasa kasih dan sayang antara kita. Kekal bahagia hingga ke jannah. I love you, sayang.